Kali ini kami akan menyampaikan resolusi keuangan tahun 2018. Resolusi keuangan saya di tahun 2018 adalah memiliki dana darurat atau tabungan. Karena saya tinggal di posko pengungsian erupsi Gunung Agung, jadi saya harus memiliki dana atau tabungan untuk dana saya bersekolah. Selain itu, saya juga merupakan siswi kelas 11 SMK. Tentunya saya harus mempersiapkan dana untuk prakerja atau praktek kerja industri. Resolusi keuangan saya adalah saya ingin memiliki sebuah laptop. Karena di sekolah kami sudah diterapkannya sistem pembelajaran berbasis e-learning. Untuk mewujudkan resolusi keuangan tersebut, kita tentunya harus membulatkan tekad dan jangan pernah terpengaruh dengan orang lain. Buatlah resolusi keuangan yang bermanfaat dan selalu terapkan skala prioritas dalam hidup. Bedakan keinginan dan kebutuhan. Resolusi keuangan tahun 2018. Buat resolusi, jalankan konsistensi. Bye-bye.